Hujan lebat yang melanda di beberapa kawasan daerah Selangor pada Isnin telah mengakibatkan laluan jalan raya dinaiki air banjir. Namun, tindakan berani seorang pemuda e-hailing yang sanggup merendah banjir demi meletakkan kon pada laluan berlubang di Taman Kelang Utama Kelang Selangor mengundang perhatian warganet. Laluan berlubang dan rosak itu difahamkan sudah lama tidak diperbaiki dan sering menjadi punca kemalangan pemandu mahupun penunggang motosikal yang melalui kawasan tersebut. Menyedari situasi berkenaan, individu terbabit memberanikan diri untuk menyelam ke kawasan itu dan meletakkan kon jalan sebagai tanda amaran buat pemandu lain. Lebih mengejutkan, pemuda itu kelihatan seperti sedang berenang di dalam sebuah kolam besar sebaik berada di kawasan bahaya tersebut. Hey, tengok lubang besar tak? Besar lubangnya. Cuba jalan-jalan sikit ke depan ke sana. Gila siap. Dah boleh buat kolam renang ni. Gila banyak. Paling sial. Alam nan.